الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرب في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. Dan bermula ropa fi ghairi allazi marra, pada selain yang telah lalu. Rajah itu unggul, artinya dipilih barisnya ropa. Fama ubi'a if'al wada' malam yuwa, apa yang dibolehkan lakukanlah dan tinggalkanlah apa yang tidak dibolehkan. Ini ada korelasinya nih sama dalam kaidah fikihnya syariat. Segala sesuatu yang ditinggal, yang dilarang, kita jauhin. Apa yang dibolehin, silakan berbuat. Jangan sampai sesuatu yang dilarang kita kerjain, jangan sampai. Bahkan kalau bisa yang dibolehkan, ya, agar dia bernilai pahala. Bagaimana supaya bernilai pahala? Bagaimana supaya bernilai pahala? Tidur kan boleh, niatin supaya nilainya pahala. Niatin supaya kuat ibadah. Ya, niatin supaya niat ibadah. Mau ngaji, tidur sebentar biar terkuat. Malam kita tidur, entar subuh mau ngaji biar kuat. Hadza huwa allazi taqaddama annahu al-qismu ar-rabi'u, ini yaitulah yang telah lalu oleh bahwasannya dia bagian yang keempat. Wa huwa ma yajuzu fihi al-amrani, yaitulah sesuatu yang boleh padanya oleh dua perkara. Wa yukhtaru ar-rabu, dipilih, dan dipilih ropa. Ini lebih unggul ropa. Rojah, rojah. Wadzalika kullu ismin lam yujad ma'ahu ma yujibu nasbahu. Dan mungkin itu adalah setiap isim yang tidak didapati, lam yujad ma'ahu bersamanya ma akan sesuatu, yujibu nasbahu, yang mewajibkan akan nasabnya. Karena enggak didapati nasab, mungkin tidak didapati sesuatu yang membuat nasab, maka dipilih ropa. Wa ma la yujibu rab'ahu, dan juga tidak didapati sesuatu yang mewajibkan ropanya. Enggak ada. Wa la ma yurajji'u nasbahu, dan juga tidak ada sesuatu yang mengungguli akan nasabnya. Ya. Jadi yang mewajibkan nasab enggak ada, yang mengungguli juga enggak. Wala yujawizu fihil amra ini ala sawai, dan juga tidak ada sesuatu yang membolehkan padanya dua perkara atas yang sama. Contoh wadzalikan bikan itu nahu sumpama zaidun darabtuhu. Nah, zaidun darabtuhu, Zaid aku pukul dia. Fayjuz, maka boleh rabu zaidun, maka boleh rapa zaidun. Wa nasbu, boleh juga nasabnya. Kalau gini biasanya bergantung kepada yang nulis. Kalau dia mau nasabin ada alifnya, ya, di dalnya tuh ya.
kalau dia pengen nasabin. Wal mukhtaru rob'u, yang mukhtar yang dipilih adalah ropaknya. Kenapa li'an adam al idmari arja'u minal idmari, karena bahwa tidak menyembunyikan itu lebih unggul daripada menyembunyikan. Ya, jadi apa adanya aja begitu, jangan pakai disembunyiin. Tidak menyembunyikan lebih unggul daripada menyembunyikan. Apa adanya aja. Yang sembunyi-sembunyi biasanya ada sesuatu. Ya. Wazama ba'duhum, dan menyangka oleh sebagian mereka ulama annahu, akan bahwasannya lah ya justru enggak boleh an-nasbu nasab. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini enggak kuat. Lima fi min taqab min kul fatil itmari, karena di dalamnya terdapat membebani, menyembunyikan. Wa laysa bi syai'in, dan itu enggak ada sesuatu, enggak ada. Itu lemah pendapatnya. Faqad naqalahu Zibawai wa ghairuhu min a'immatil arabiyyati, sungguh telah ya Imam Sibawai telah mengutip akan dia dan lainnya daripada imam-imam Arab, ya imam-imam ya, dalam bahasa Arab. Wa huwa katsirun, itu banyak. Wa ansyada Abu Sa'adati Ibnu Syajari fi amalihi ala nasbi, dan telah menasihkan oleh Abu Sa'adat Ibnu Syajari dalam kitabnya Amali atas nasab. Jadi nasabnya, jadi beliau bacanya nasab, walaupun tidak ada yang mewajibkan nasab, tidak ada yang mengungguli nasab, ya, tapi bacanya nasab. Ya, kaulah akan berkatanya farisan magodaruhu mulhaman ghaira zumailin wala niksi wakil. Syahid kita itu Farisan Magodaruhu. Ya. Jadi Farisan ini jadi nasab. Artinya kuda manapun mereka pasti meninggalkannya. Ya. Jadi enggak boleh naikin. Jadi, tidak menaikinya dalam medan pertempuran. Jadi enggak mau mereka menaikinya itu dalam medan pertempuran. Selain orang yang pengecut, orang yang lemah, ya tukang mengandalkan orang lain. Contoh kita adalah Farisan. Jadi kalau orang lemah kan begitu. Orang-orang kalau suka ngandalin orang lain tuh orang yang lemah. Ya. Ngandalin orang lain, lu aja dah, lu aja tuh lemah. Ya, orang kuat tuh biar gua. Saya. Orang kuat ngandalin orang mulu lemah. Jadi jangan pernah kita ngandalin orang, yang diri kita. Tapi bisa, jangan nggak bisa. Ya, tanpa persiapan jangan. Kita udah siapin semuanya. Wallahu a'lam. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman ta'ala jannati adnin yadkhuluna. Jannati, nah, ya, dikasih ta'i jannati dan kasrata jannati. Ya, surga adanan mereka masuk ke dalamnya. Ya. Allahu a'lam.